Halo Brother Sister, balik lagi di Stevel Steve. Oke, okay, di episode kali ini gue akan review rilisan dari Movement Records. Nah, kali ini gue masuk ke rilisan yang bernomor urut 033, yaitu ada split dari band street punk dan band menurut gua pogo punk ya. Di sini ada septic tank dan juga split dengan drows. Oke. Nah, bagi kalian yang udah nonton review-review sebelumnya gitu ya. Jadi septic tank di rilisan ke sini ini adalah rilisan yang ketiga. Jadi yang pertama dia sudah ngeluarin satu full album ya, Cry for Freedom. Habis itu ada split dengan band street punk luar negeri The Virus dan juga band pogo punk lokal Jakarta yaitu Drows. Nah, di sini kalau kita lihat dari desain covernya ya, jadi dia modelnya kayak kalau kalian ingat mungkin Antres dan Silver Riot ya. Jadi satu sisinya itu adalah Drows dan di sisi lainnya adalah ini septic tanknya gitu ya. Nah, di sini septic tank dengan judul splitnya Life Goes On dan Drows di sini judulnya adalah Up Yours, terserah seperti itu. Oke. Dan ini gue juga cek ternyata dikeluarkan masih di tahun 2002 gitu. Jadi kalau misalnya Brother Sister nonton review sebelumnya ya, yaitu Brigade of Bricks, itu album pertama Who Said Punk Is Dead. Nah, itu juga ternyata masih di tahun 2002 ya. Cuman tak bulannya itu ya yang masih belum ketahuan seperti itu. Nah, oke. Di sini ya. Tadi gua soalnya pas ngelihat yang kasetnya ya. Yang septic tank-nya ternyata sablonannya udah mulai rada hilang gitu ya. Tapi ternyata pas di side-nya Drows ya. Nah, di sini ada ternyata. Ini dikeluarin di bulan Oktober 2002. Wow, oke. 2002 berarti 2002 sekarang 2022. Berarti 20 tahun yang lalu ya. Gila. Kalau misalnya punya anak waktu kaset ini rilis ya, berarti ya umurnya 20 tahun. Oke. Langsung aja kita lihat di sini di sisi yang sampingnya dia kalau kelihatan ya, ini ada DIY Punks, Static Tank, Life Goes On, Life Goes On Up Yours, Drows M033. Ini keseluruhan dari dia punya cover ya. Kalau misalnya dari jauh gitu ya, mungkin kelihatannya agak gimana ya? Ya, tapi ya punk sih ya. Pokoknya backgroundnya hitam putih ya, tulisannya bisa warna-warna apa aja gitu ya. Oke, di sini kalau settingnya kayaknya mereka sempat pernah buat kaosnya juga ya. Nah, bagi Brother Sister yang masih punya kaosnya coba aja di sini. Di sini gambar muka ya. Oke, di sini safety tank set. Nah, kalian tadi yang dari awal udah lihat itu adalah sekilas dari lagunya Septic Tank ya, yang berjudul Angry Kids. Kayaknya ada satu kedua lagu yang memang diambil juga dari split mereka dengan The Virus ya, kalau gua nggak salah ya. Septic Tank Side. Jadi di sini mereka ada 6 lagu yang berjudul Slave, Angry Kids yang tadi kalian denger, If, Ethnic Violence, Scars, dan Blow Em Up. Diproduksi oleh Movement Records 2002. Records di Studio K Ponorogo. Edit di Studio K, operator dan editor oleh Mas Yuda dan layout oleh Mandra. Nah, di sini semua lirik, aransemen dan lagu oleh Septic Tank kecuali Blow Em Up ini oleh Bomb Squadron. Rest in peace ya, band dari US sana lah ya. Nah, habis itu Draw Side. Ini ada judulnya Creep, That Is What Comes From, Break Em Up, Rejected Son of the Youth, Greedy Buster, dan Am I Blind and Didn't Care. Am I Blind and
Didn't Care, itu keren-keren lah gitu ya lagu-lagunya ya. Diproduksi oleh Moment Records 2002, oke, direkam di studio K juga sama, diedit di bulan September. Jadi mixingnya, rekamannya, mixing dan rekaman itu di bulan September dan dirilis di bulan Oktober ya. Karena ada perlu waktu ya untuk perbanyak kaset, cetak cetak covernya gitu-gitu ya. Di sini operator dan editornya sama juga oleh Yuda, dan semua lirik dan aransemen dan lagu oleh Draws. Kecuali lagu Creed by Upai. Oke, jadi Draws juga ada 6 lagu juga, tapi Creed itu aransemen lagunya oleh Draws, cuman liriknya aja nih oleh Upai nih temennya. Oke. Nah, di sini untuk alamat bisa menghubungi Baskoro atau Baskor Raos. Oke. Teleponnya 021-8497-1168. Coba aja telepon, masih nyambung atau telepon yang Anda tuju sudah tidak ada. Iya. Oke. Lanjut ke sisi sebelahnya, di sini ada personil-personilnya ya. Untuk personil Septic Tank di album Split ini ada gitarnya, ada Lilix Fox, Panic untuk bassnya, Muxin drum, dan Shadow Black Cross ini untuk vokal. Jadi kayaknya dari format Septic Tank The Virus ini masih belum ada perubahan ya. Tapi dari Cry for Freedom ini ada perubahannya. Seperti itu. Nah, di sini waktu itu ada alamatnya ya, di sini Jalan Rawa Kopi, Pangkalan Jati, Depok. Oke, oh udah ada handphone ya di sini ya. Di sini kontak personnya salah satunya adalah Panic, sang lapakers ya. Dulu ini berarti zaman-zamannya masih lapak di Blok M sih, setahu gue ya, tahun-tahun 2000-2002 itu masih lah. Cuman gue nggak tahu, lupa juga gue kira-kira kapan itu ya memang sudah bersihnya gitu ya, udah nggak boleh nongkrong, even nongkrong atau ngelapak gitu ya. Oke, nah, selanjutnya Draws adalah untuk drum ada Baskoraus atau Baskoro ya. Untuk vokalnya ada J Problema atau Jaws. Untuk gitarnya ada Ahmed Headache, Ahmed sakit kepala. Dan untuk bassnya ada Major Big Head. Nah, kalau gua nggak salah ini mungkin adalah debut Draws yang kedua ya. Jadi yang pertama itu Four Way Split, The Innocent, Brigade of Bridge, Moican Freak, dan Draws. Abis itu debut keduanya adalah ini. Kalau gua nggak salah ya. Kalau salah guys, tolong direvisi ya di kolom komentar, komen aja. Nah, di sini untuk terima kasihnya, oke. Biasa lah ya, kalau terima kasih standar lah ya. Ini ke orang-orang yang terdekat dan untuk band-bandnya juga. Cuman ya memang karena mungkin kekecilan ya, jadi gue juga nggak terlalu bisa lihat ya. Ini juga nggak bisa fokus karena fokusnya ada di sini gitu ya. Oke, dan di belakangnya ini, wow. Desainnya di belakang itu grayscale ya, tapi dengan konsep ini adalah flyer-flyer ya, atau pamflet-pamflet acara ya, yang mana kedua band ini mungkin juga bermain ya, dan juga ada foto-fotonya lalu ditiban oleh lirik-lirik lagu mereka ya, seperti itu. For catalog of our split tape release, please send us a self-addressed stamp envelope. Jadi masih kirim kirim lewat pos ya. Oke, di sini ada website-nya dulu ya, www.diymovement.com. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Kayaknya sekarang udah nggak ada sih. Coba kita cek www.diymovement.com. Ya, udah nggak ada ya. Mungkin sudah habis masa entah masa free-nya gitu ya. Karena setahu gue sih bayar ya. Oke, di sini semua lirik lagunya ada. Di sini ada pamflet-pamflet acara ya, dan juga foto-foto. Ada pamflet acara Hardcore Attack, ada juga Voice of Generation, ada juga DIY Orda ya, ini juga
salah satu acara yang terbesar ya. Selain Hardcore Attack, ada juga acara mana lagi ya? Ya beberapa lah itu ya. Gitu. Oke. Brother Sister, kalau kalian lebih suka Drowse atau lebih suka Septic Tank? Kalau gue ditanya, gue suka dua-duanya karena ini merupakan dua ciri dan dua sound yang berbeda, tipikal vokalnya juga beda. Kalau misalnya kalian yang suka band-band luar ya, seperti apa ya, The Unseen, nah ini kalian pasti juga akan suka dengan Septic Tank. Kalau bagi kalian yang suka dengan Blank 77, nah kalian pasti akan suka juga dengan Drowse, seperti itu. Nah, kalau bagi kalian yang juga sudah mengikuti dari tahun 2000-an gitu ya, nah masing-masing band ini juga mengalami namanya peningkatan kualitas ya, entah itu dari soundnya, juga dari musik-musik yang mereka bawakan. Cuman ya kesini-sini lebih keren aja sih ya. Septic Tank juga secara soundnya juga menambah gitar juga, jadi ada dua gitar ya kalau sekarang ini ya. Dan juga Drowse juga yang memang lebih ke apa ya, lebih ke karakternya masih tetap ada Blank 77-nya, tapi untuk liriknya justru mungkin lebih banyak ke lirik bahasa Indonesia yang membawakan dilematik-dilematik dan problematik di Jakarta khususnya ya, kehidupan di kota Jakarta. Oke, itu aja review dari Release Movement Request nomor urut 033 ya. Di sini ada Drowse dan Septic Tank ya, dengan judul splitnya Life to Sound Up Yours. Di sini lagu-lagunya cukup keren-keren ya, dan gue juga suka, apalagi kalau misalnya mereka melihat mereka live pada saat itu ya, benar-benar energik aja ya. Pogo, keringetan, sikut sana sikut sini ketiban, itu udah lepas aja gitu ya. Yang datang ke acara penuh dengan beban, pulang ke acara yang pasti tetap sama lah bebannya. Enggak, agak lebih sedikit plong aja kali ya. Sekian review kali ini, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan juga like, share, komen ya, dan dibagikan ke sosial media kalian. Dan jangan lupa ikutin terus video dari Steve, karena kita masih akan lanjut review. So, sampai jumpa lagi. Cheers!